Aku sedang berjalan menuju ke lokasi. Ini lokasi spot aku untuk sibuk ikan. Coba kalian perhatikan di bawah air. Banyak sekali ikan yang bermain. Ini pertanda bagus, langsung saja aku turun. Dan langsung aku sibuk. Aku mulainya dari pinggir, karena paling banyak ikan bersembunyi. Pas sibukku aku angkat, aku kaget. Ternyata sudah ada ikan yang masuk. Aku dapat satu ekor ikan gabus. Ternyata aku dapat satu lagi. Tapi ini ukuran sedang. Aku dapat dua ekor. Aku juga dapat ikan sepat. Ini bagus sekali untuk pakan sidat. Airnya sudah semakin kabur. Langsung saja aku eksekusi lagi. Siapa tahu ada ikan yang lebih besar. Aku sibuknya harus cepat. Kalau tidak, tidak bakalan dapat ikan. Aku sibuk lagi dari pinggir-pinggir karena paling banyak ikan bersembunyi. Lumpurnya aku bersihkan dulu. Aku dapat ikan sepat yang sedang bunting membuat telur. Perutnya buncit sekali. Aku juga dapat udang kecil atau biasa disebut udang bunting. Si kecil bisa bertelur. Aku juga dapat anakan ikan nila. Ikan sepat ukuran kecil. Aku segera bergegas menuju ke lokasi spot yang baru lagi. Dan ini lokasinya. Langsung saja aku eksekusi. Langsung aku sibuk di bawah semak-semak. Belum lama aku sudah dapat ikan. Dan ini ukuran besar. Aku dapat ikan nila atau ikan mujair. Tidak menyangka aku bisa dapat ikan. Aku lanjut sibuk lagi. Siapa tahu masih ada sisa ikannya. Dan zong, aku coba lagi. Sepertinya ada ikan yang masuk. Coba aku periksa. Aku dapat satu ekor ikan kosak kuning. Dan juga udang-udang kecil. Karena hari sore-sore aku segera bergegas. Lokasi di sini lumayan jauh.